Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi kicauan dari Om Deking Gadas yang menanggapi video dari pernyataan Daniel Mananta. Sebelumnya, Esa Raflesa ingin mengucapkan turut berduka cita terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa di Cianjur. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan para korban, diberi keikhlasan serta kesabaran, dan agar kita semua lebih mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta. Amin. Al-Fatihah untuk para korban bencana. Dan tidak lupa pula saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada yang telah mendukung channel Esa Raflesa, baik itu dukungan untuk kegiatan Esa di luar konten YouTube dan juga dukungan doa dari semuanya. Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama dan tanggapi poin per poin. Check it out. Setelah dialog gue dengan Ustadz Abdul Somad, gue banyak mikirin dan ternyata ini dia 5 hal yang gue setuju dengan Ustadz Abdul Somad. Yang pertama, karena kasih sayang Tuhan, kita berdua bisa ngobrol dengan sangat luar biasa, dengan lancar, dengan sangat open, dan karena kasih sayang Tuhan juga, kita juga bisa memberikan kasih sayang ke orang-orang lain. Gue jadi lebih bisa mencintai orang-orang di sekitar gue, tetangga gue, karena gue telah merasakan cinta dari Tuhan di dalam hidup gue. Saudara, anak muda ini bagi saya terlihat anak muda yang baik ya. Sayang sekali dia tidak punya apa yang disebut dengan discernment. Seperti orang lugu dan naif, membawa diri bulat-bulat ke dalam kebodohan. Just because, hanya karena Abdul Somad mengklaim sesuatu, maka itu terdengar bagi dia sama seperti apa yang dia mengerti tentang kekristenan. Setelah melihat kurang lebihnya video tanggapan serta penjelasan dari Om Deki, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Terlihat dalam poin pertama yang dijelaskan oleh Daniel yang mengatakan bahwa perjumpaannya dengan Ustadz Abdul Somad merupakan kasih sayang Tuhan yang berdampak Daniel lebih memahami bagaimana kasih sayang Tuhan terhadap hambanya. Daniel menjadi memahami bagaimana mencintai tetangga dan orang-orang lain di sekitarnya. Nah, saat Om Deki merespon poin pertama dari pernyataan Daniel ini, dia mengatakan bahwa Daniel ini tidak memiliki discernment, sehingga terlihat lugu dan naif yang membawa dirinya dalam kebodohan hanya karena mendengar klaim penjelasan dari UAS. Sekarang saya tanya dulu sama Om Deki, apanya yang salah atau keliru, Om? Saya sudah lihat video full perbincangan antara UAS dengan Daniel tersebut, di mana di dalamnya Daniel bertanya kepada UAS dan beliau menjelaskan atau menceritakan tentang betapa besar kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Dimana jika ditelaah dan dipahami, maka hal itu mengajarkan dan menuntun kita bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia, hewan, dan alam sekitarnya. Dan salah satu poin tujuannya adalah toleransi. Makanya Daniel menyimpulkan seperti itu, bahwa perjumpaannya dengan UAS merupakan salah satu perwujudan kasih sayang Tuhan. Sebuah persamaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua walau berbeda dalam keyakinan. Dan saya yakin bahwa dalam semua agama, tidak terlepas dari agama Kristen, akan setuju atas penjelasan UAS. Karena semua agama mengajarkan kasih sayang dan kebaikan terhadap sesama manusia, hewan, dan alam sekitarnya.
Lantas Om Deki mengambil kesimpulan bahwa Daniel tidak memiliki discernment. Discernment ini adalah kemampuan spiritual untuk menafsirkan ke arah mana keinginan hati menuntun kita tanpa membiarkan diri kita tergoda oleh apa yang menuntun kita ke arah yang tidak pernah kita inginkan untuk dijalani. Kalau nggak salah ini istilah dalam Katolik ya. Serta lugu dan naif yang membawa dirinya dalam kebodohan hanya karena mendengarkan klaim penjelasan dari UAS. Nah, dengan pemahaman Om Deki seperti itu, justru Om Deki lah yang sepertinya tidak memiliki discernment dan membiarkan diri Om tenggelam dalam kebodohan akibat rasa tidak suka terhadap sosok UAS sehingga kecewa melihat Daniel Mananta yang bisa berpikir bijak dalam menanggapi penjelasan UAS. Justru Om Deki lah yang tidak menanamkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia akibat rasa benci atau tidak suka itu. Sadar nggak Om? Sepertinya Roh Kudus Om yang lagi ngumpet tuh. Lanjut lagi. Yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi, kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Bahkan kalau di Alkitab pun juga, grace and truth. Misalnya seperti ini, ketika Tuhan meminta untuk Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, bangsa Israel ngelakuin apa? Sampai akhirnya menjadi bangsa terpilih katanya. Habis itu mereka disayang banget sama Tuhan, sampai Nabi Musa harus ngeluarin mereka, sampai Tuhan ngebelah Laut Merah dan mereka menjadi sebuah tribe sendiri gitu ya. Mereka ngelakuin apa? Mereka gak ngelakuin apa-apa, tapi mereka mendapatkan itu semua karena kasih sayang Tuhan. Baru setelah itu Tuhan memberikan 10 berita Allah. Baru setelah itu Tuhan memberikan hukumnya. Jadi kasih sayang dulu, karena kita telah menerima kasih sayang dari Tuhan, akhirnya kita pengen melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan disitulah kita melakukan perintahnya. Kasih sayang dulu, baru hukumnya. Oke, mari kita fokus kepada poin ini saja. Meskipun dia ada sebutkan 5 hal yang dia setujui dari Abdul Somad, dan saya perlu mulai dengan apresiasi. Kalau saudara dengar penjelasan Daniel Mananta tadi tentang konsep kasih Allah di dalam kekristenan, di dalam Alkitab, itu not bad at all ya. Pada core-nya, pada intinya itu benar. Yes, kekristenan adalah ajaran yang starting point-nya adalah Allah. Karya Allah lebih dahulu, anugerah Allah lebih dahulu, kasih karunia Allah lebih dahulu, grace lebih dahulu, sayang Allah mendahului tanggung jawab manusia. Itu benar. Terima kasih Pak Daniel Mananta ya. Tetapi yang kedua, Was juga sempat bilang, kasih sayang dulu itu yang paling pertama, baru Tuhan memberikan law atau perintah atau hukum. Jadi kasih sayang duluan, habis itu baru perintah Tuhan. Gue setuju banget sama pernyataan ini. Nah, ini problem utamanya, karena jika Abdul Somad benar mengatakan seperti yang dikemukakan Daniel Mananta tadi, maka bisakah kita meminta kebaikan hati Abdul Somad? Mengutip bagi kita dalil-dalil dari dalam Quran, dari dalam Sunnah yang menyatakan bahwa di dalam ajaran Islam, Islam mengajarkan kasih sayang Allah mendahului law, mendahului hukum. Nah, sambil kita menunggu, menanti Abdul Somad memenuhi tanggung jawabnya supaya dia jangan terdengar asal klaim, demikian. Nah, untuk kesempatan yang ringkas ini, dua poin saja ya. Pertama, waktu kekristenan menegaskan prinsip bahwa anugerah Allah, kasih sayang, kasih karunia Allah, grace, sebagai prinsip paling pertama, paling utama, prinsip yang mendahului segala sesuatu. Sebenarnya prinsip itu langsung mengalir keluar dari sifat dasar Allah, nature-nya Allah. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka Allah di dalam Alkitab memberikan kasih yang unconditional, yang tidak bersyarat kepada umatnya. Nah, ini akan saya berikan elaborasi lebih lanjut di poin saya yang kedua. Tapi pertanyaan fundamentalnya sekarang adalah, apakah sifat dasar Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran dan di dalam Sunnah, di dalam ajaran Islam, apakah sifat dasarnya adalah kasih? Nah, saudara-saudara, mari kita bicara data. Observasi data tekstual dari dalam Quran dan dari dalam Sunnah. Saudara tidak pernah ketemu dan tidak akan pernah menemukan satupun pernyataan yang mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kasih. Seperti yang saudara ketemu ditegaskan eksplisit di dalam Alkitab. Dan bukan hanya itu, ini juga masih soal data ya. Sebanyak 28 kali kata kasih dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran. Dari jumlah itu 22 kali atau 79
100% kata kasih dalam kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala digunakan dalam konteks yang negatif. Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi orang yang sombong, orang yang angku, orang yang berlebihan. Itu tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih yang negatif itu 79% atau 22 kali. Selebihnya 6 kali atau 21%. Kasih Allah Subhanahu wa taala itu bersyarat. Jadi kalau kamu itu beriman, kalau kamu itu hidup baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu. Artinya kamu harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisional, itu bersyarat, dan itu 21%, 6 kali di dalam Quran. Tidak satu kali pun kasih Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran itu dinyatakan sebagai kasih yang tidak bersyarat. Yang di poin kedua dari Daniel adalah dia setuju dengan pernyataan UAS yang menyebutkan bahwa Tuhan memberikan kasih sayang dulu baru memberikan perintah atau hukum dengan membawa salah satu contoh, yakni umat Nabi Musa alaihissalam, karena menurut Daniel hal itu sama seperti yang terdapat dalam Alkitab. Nah, Om Deki dalam hal ini sepakat dengan Daniel karena memang dalam ajaran kekristenan Allah itu adalah kasih. Nah, ini dasarnya ada di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 yang berbunyi, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Atas ajaran tersebut, Om Deki malah mempertanyakan penjelasan UAS bahwa kasih sayang Allah utama, kemudian perintah atau hukum diberikan, dan mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memiliki kasih dengan intonasi yang negatif. Seperti Allah tidak mengasihi orang yang sombong, angkuh, dan lain-lain. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga bersyarat. Seperti Allah mengasihi orang yang beriman, bertakwa, berbuat baik, dan lain-lain. Sedangkan dalam ajaran atau keyakinan Kristen, kasih anugerah Allah itu tidak bersyarat. Dari itu semua, Om Deki menyimpulkan bahwa keyakinan dalam Islam tidak ada ajaran mendasar atas pernyataan UAS bahwa kasih sayang Allah utama, kemudian perintah atau hukum diberikan. Bisakah UAS membuktikan penjelasannya itu? Nah, saya sempat tertawa mendengar penjelasan dari Om Deki mengenai hal ini. Sangat terlihat minimnya ilmu dosen yang satu ini dalam menuntut ajaran kasih dalam keyakinan Islam. Sekarang saya tanya dulu Om, Om Deki tahu nggak arti atau makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dan mengajarkan di awal dengan Bismillahirrahmanirrahim? Berapa banyak kata ini dalam Al-Qur'an? Arti dari Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan kasih saja, tapi Maha Kasih dan Maha Sayang. Lantas bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut? Apakah Anda percaya bahwa dunia ini beserta alam semesta merupakan bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita semua? Bahkan sejak kita masih dalam rahim, Allah telah memberikan kasih sayangnya. Kenapa diberi kata rahim dalam kandungan? Karena rahim sendiri memiliki arti yakni kasih. Bumi yang diciptakan, nafas yang diberikan, tanaman, hewan, sumber-sumber bahan makanan yang disediakan Allah, itu semua adalah tanda kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Nah, terus bagaimana maksud pernyataan UAS yang mengatakan kasih sayang Allah yang utama dulu, kemudian perintah atau hukum diberikan? Ketika Allah memilih manusia pilihannya sebagai utusannya, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menurunkan perintah atau hukum. Bagaimana manusia pilihan dari Allah ini terlebih dahulu merasakan kasih sayang dari Allah, membuat para nabi atau rasul ini percaya akan adanya Allah dengan logikanya, perenungannya, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat ya, kisah para nabi sebelum diangkat menjadi utusan Tuhan, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang selalu merenung akan semua yang ada di alam semesta ini, dan itu beliau lakukan di Gua Hira. Bagaimana akhlaknya terhadap sesama sampai Allah memilihnya. Nah, inilah bentuk kasih sayang Allah kepada para utusannya. Barulah kemudian Allah menurunkan perintah atau hukum kepada mereka untuk diterapkan atau diajarkan kepada manusia. Akan sangat aneh ketika tidak ada proses spiritual terhadap para utusan Tuhan ini, kemudian tiba-tiba Allah menyuruhnya untuk menjalankan suatu perintah atau hukum. Begitu pula dengan kita sebagai manusia biasa. Ketika kita menyadari bahwa begitu besar kasih sayang Allah kepada kita, kita akan mencintai Allah juga.
dan perwujudan cinta kita terhadap Allah ini akan membawa kita untuk menaati segala hukum dan perintah-Nya, melakukan kebaikan, beribadah, dan lain-lain tanpa ada paksaan dari dalam diri kita. Semua itu kita lakukan karena rasa cinta kita terhadap Tuhan. Lanjut. Nah, lalu bagaimana dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna konotasi? Maksudnya Allah tidak mengasihi orang yang sombong atau angkuh? Al-Quran Surah Luqman ayat 18 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri." Apakah salah satu ayat ini yang membuat Om Deki mengklaim bahwa kasih Allah itu bermakna konotasi? Perlu kita ketahui, selain Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, Allah juga Maha Adil. Saya tanya dulu, ketika Allah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang-Nya kepada kita sejak awal, apakah kita menolak kasih Allah itu atau membalas cinta Allah? Jadi bukan Allah yang tidak mengasihimu, tapi kitalah yang menolaknya. Allah bukan tidak mengasihimu, tapi Allah tidak menyukai sifat sombong atau angkuh ini. Buktinya apa? Buktinya, jika kita menyadari dosa kita, kasih sayang anugerah Allah itu tidak akan hilang. Pengampunan itu akan selalu terbuka bagi orang yang mau melakukannya. Ampunan inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah yang tidak ada habisnya. Lantas, apakah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersyarat seperti klaim Om Deki? Segala bentuk hukum atau perintah, larangan, itu adalah wujud kasih sayang Allah. Seorang pendosa yang bertaubat akan mendapatkan karunia kasih sayang, pengampunan Allah tanpa ada hentinya. Jika seorang pendosa meninggal dengan dosa yang banyak, maka Allah akan tetap memasukkannya ke dalam surga dengan melakukan penyucian dosanya kelak di akhirat. Kecuali pendosa tersebut melakukan dosa yang tidak terampuni. Apa itu? Mengkhianati Allah dengan menyekutukan Dia alias syirik. Lantas benarkah dalam ajaran Kristen kasih Tuhan itu tidak bersyarat? Saya tanya dulu sama Om Deki, apakah seorang pendosa besar yang tidak bertobat tetap masuk ke dalam surga? Kemana kasih karunia Allah terhadap bayi yang baru lahir sebelum dibaptis tapi sudah menanggung dosa asal? Saya pun bisa berkata bahwa kasih Allah dalam Alkitab itu bermakna konotasi. Nah, ini dasarnya ada dalam Yakobus 4 ayat 6 yang berbunyi, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu." Karena itu ia katakan, "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Berikutnya, Amsal 16 ayat 5, "Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman." Dan masih banyak lagi ya ayat-ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa kasih Allah itu bermakna konotasi dan juga bersyarat. Lalu, ayat-ayat dalam Alkitab tersebut, apa bedanya dengan salah satu ayat dalam Al-Quran seperti yang tadi saya tampilkan, yakni Surah Luqman ayat 18? Terus maksud Om Deki bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat dalam kekristenan itu yang bagaimana? Seperti apa? Nggak jelas Anda itu. Dan penjelasan seperti ini tidak akan sampai pada pemahaman Anda, alias tidak akan kepikiran Anda. Sekalipun Anda seorang dosen, saya yakinkan itu kecuali menyalahkan saja. Ini mungkin saat yang tepat untuk Deking Gades angkat koper dan berlalu dengan membawa malu luar biasa karena tertampar Alkitabnya sendiri. Jadi intinya, si Dekilah di sini yang tidak memiliki kemampuan discernment dan tidak menilai serta tidak melihat secara bijak dan objektif hanya karena Daniel setuju dengan beberapa statement dari UAS dan Om Deki membiarkan diri terus masuk lebih dalam kepada kebodohan. Karena itu semua juga didukung oleh rasa tidak suka Anda kepada UAS sehingga membutakan hati dan pikiran Anda. Jadi bukan Daniel yang bodoh. Dia hanya menilai secara bijak dan objektif serta logis tanpa menyudutkan keyakinan orang lain. Karena itulah dia rasakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan. Nah, bagaimana dengan maksud penjelasan Daniel Mananta yang sepakat dengan UAS bahwa di salib atau patung itu ada unclean spirit atau roh jahat alias jin? Kita akan bahas pada konten berikutnya ya. Jadi jangan lupa tetap dukung channel Ezra Raflesa serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya.
saya rasa cukup ya. Dan nasihat untuk kali ini adalah, kafir bodoh paling senang bermimpi untuk menjadi cerdas. Tetapi sayangnya mereka selalu terjatuh. Saran saya, kalau tidur agak ke tengah dong, biar mimpinya berlanjut. Saya akhiri pembahasan kali ini, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.